Satu tahun sudah berlalu setelah terpilihnya Rafli dan Baihaqi sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kini sudah saatnya para mahasiswa menentukan siapa pimpinan pada periode selanjutnya. Saat ini sedang dilaksanakan pemilihan umum raya untuk memilih Presma dan Wapresma tahun 2019. Kira-kira bagaimana antusias mahasiswa dalam pemira tahun ini? Berikut liputan selengkapnya. Pemilihan Umum Raya 2019 dilaksanakan pada Rabu 18 Desember 2019, seperti tahun sebelumnya. Dalam pemira tahun ini memberikan pilihan kepada mahasiswa untuk menentukan siapa presiden dan wakil presiden periode berikutnya. Pemira ini terselenggara dengan antusias, terlihat dari para mahasiswa yang memenuhi setiap tempat pemungutan suara. Pemira ini diselenggarakan oleh KPUM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau untuk persiapan di tahun ini sebenarnya kan harus ada persiapan DPT-nya berapa, total mahasiswa, apalagi kan ada penambahan fakultas baru, ada penambahan mahasiswa di masing-masing jurusan. Terus yang berikutnya itu adalah terkait logistik. Biasanya logistik itu misalnya dari kotak suara, bilik suara, segala macam. Nah, kita kan mau nggak mau harus ngambil dari luar. Jadi paling susah di sana. Terus yang berikutnya itu adalah terkait penyediaan kertas suara. Nah, untuk kertas suara biasanya kan Untirta sudah kerjasama dengan vendor tuh. Jadi kadang berefek tuh. Buktinya misalnya terkait pemirsa sekarang adanya kekurangan kertas suara atau misalnya adanya kelebihan percetakan. Pertambahan fakultas dan beberapa jurusan baru menyebabkan bertambahnya jumlah DPT pada pemira tahun ini. Tercatat sekitar 16.000 DPT yang terdaftar, namun surat suara yang tersedia hanya 12.000. Ramainya antrian pada bilik suara bukan berarti mahasiswa antusias dalam pemira tahun ini. Maisin Cynthia, mahasiswa Fakultas Hukum, menilai bahwa mahasiswa Untirta kurang antusias pada pemira tahun ini. Saya kurang antusiasnya dari mahasiswa-mahasiswa Untirta itu sendiri. Jadi mahasiswa Untirta cenderung apatis. Jadi banyak orang-orang yang tidak masuk ke TPS. Dia malah memilih golput kayak gitu. Menurut Cynthia, mahasiswa masih belum tersadarkan akan pentingnya pemira itu sendiri. Mahasiswa masih menganggap bahwa pemira hanyalah sebuah kepentingan salah satu pihak. Ia berharap mahasiswa Untirta segera tersadarkan dan tidak apatis akan hal ini. Tim Liputan melaporkan untuk Untirta TV.